aku terbuka. Apa anak aku buat ni? Tak tidur lagi. Anak ibu tak tidur lagi ke? Dah pukul berapa ni? Awak wasik dengan siapa lagi tu malam-malam? Eh, tak adalah. Chat kawan-kawan kerja je ni. Biasalah malam-malam dengan borak. Kenapa tu ibu? Adik ibu tak tidur lagi. A few moments later. Anak ibu bangun. Try subuh je, try. Kenapa waktu dia ni? Okey. Jadi, try bangun. Kenapa profile picture lelaki? Baby siap. Ish, dengan siapa anak aku WhatsApp tadi? Profile picture kamar lelaki. Siap berbaby-baby lagi. Anak aku ni dah terpesong ke? Tak jadi ni. Aku rasa aku kena cepat-cepatkan kahwinkan dia dengan Irokia, anak Pak Soman ni. Later that same evening. Roy, aku rasa ibu ada benda lah nak cakap dengan Roy. Kenapa ibu? Isi dia je. Berarti ibu nak kahwinkan Roy dengan Rukiah anak Pak Tuhan. Siapa tu? Takkan ibu nak kahwin dengan orang tak kenal? Alah, dulu Roy rapat lah dengan dia. Kan lumayan sama-sama dekat kebun tu. Siapa yang nama dia? Rukiah. Nah, Rukiah! Hey, baby call. Hello you. Hi baby. You kat mana tu? I kat rumah lah, kenapa? Ha, anak cakap ni, mak ayah suruh ayah kahwin tu. Ha? Kahwin? Eh, jangan main-main dengan ayah. Dengan siapa? Dengan si, entah, anak Pak Seman, Rukia. Tu kawan nama ayah tu, masa kecil-kecil dulu. Eh, apa ni? You dah janji kan tak nak tinggalkan ayah? Habis tu, you ingat ayah nak ke kahwin dengan dia? Ayah kan ada you. Nak tengok ayah dengan perempuan lain? You boleh ke? Haa, habis tu, ingat ayah suka sangat. Haa, baby. Ayah ada idea. Apa kata, you kahwin je dengan dia. So, nanti bila ibu you dah tak suspicious dengan kita, kita macam biasalah, kita together lah balik. Kan? Dah lah, ini yang bagi tahu you sebab nak you tenangkan ayah. Tapi you buat macam ni pula. Dah lah, bye. Eh, apa marah-marah ni? Ayah bagi idea je. Letak dia ni. Flashback. End of flashback. Tak apa-apa lah kita punya idea. Tapi betul juga kalau aku kahwin dengan si Rukia tu, tak ada nampak sangat aku ni. Sebenarnya macam mana? Several months later. Weeks later. Darling, ini macam profile picture lelaki je. Lelaki curang ke? B. Ni siapa? Darling ni siapa? Siapa tu? Kenapa dia WhatsApp you? Oh, dia ni lah. Kawan ofis saya tu. Biasa memang panggilan dia dekat sana memang Darlie. Dia nak tipu saya lah. Iya. Takkanlah saya nak dengan lelaki. Logik ke? Saya kahwin dengan you tau. Habis tu? Kenapa dia WhatsApp you? Kenapa kawan-kawan you WhatsApp you? Biasalah tanya. Kan sekarang buat cuti. Kita tak nak menipu lah. Jujur je lah dengan I. Please, I jujur lah. Dalam memang tak nak layan you ni. Dah, nak mandi. Dia nak tipu saya lah. Tak nak apa-apa pun. Hello, Sarah. Kau free tak petang ni? Aku ada benda lah, aku ada masalah nak share sikit dengan kau. Haa, petang ni. Kau datang rumah aku lah, boleh tak? Okay, thank you, babe. Bye. Sarah. Aku ada masalah lah, weh. Kenapa ni? Aku rasa Roy curang. Eh, kau ni biar betul ke kau overthinking je? Tak, aku tak overthinking sebab semalam aku tengok kat phone dia ada contact number. Nama Darling, dia save nama Darling. Ya ke? By the way, lawan tak perempuan tu? Ha, itulah masalahnya sekarang ni.
dekat contact number darling tu, profile picture dengan bala lelaki weh. Kau rasa takkan lelaki aku gay? Eh takkanlah, kau ni fikir logik sikit. Aku tak tahulah, aku dah buntu dah. Kau rasa apa tu buat? Aku tak boleh tolong kau lelaki lah sebab lelaki aku tak curang. Ha, lepas tu ada satu lagi aku tengok. Aku dapat tahu yang lelaki aku tengah set dating. Diorang nak pergi dating malam ni. Aku ada dia. Apa dia weh, ID kau? Apa kata kau guna app Find My iPhone dekat dalam phone dia tu, lepas tu kau share location phone dia. Oh boleh kan macam tu? Okay boleh, nanti aku nak try buat dekat phone dia malam ni. Okay, malam ni kita pergi jumpa dia, okay? Okay, tapi kau kena teman aku tau sebab aku takut lah. Aku takut aku tak strong kalau tengok apa-apa yang tak sepatutnya. Okay, aku teman kau. Thank you babe, tapi kau jangan bagi tahu orang tau pasal lelaki aku ni. Sebab aku pun, aku dah tak tahu dah nak share dekat siapa. Kau je yang aku ada. Takpe babe, aku kan kawan kau. Tolong kau apa yang aku mampu. Okay, thank you. M801 PM. Hi baby. Baby, I miss you. Yeah, miss you. Jangan masuk. Eh, panas ada orang. Eh, takde. Main ni takde. Oh, isi. Eh, ni bukan rumah mak betul kau ke? Itulah. Tata kan kita ni salah faham je dengan lelaki aku kan? Takpelah, kita masuk je tempat. Jom. Jomlah. Dia tak tahu lah apa-apa lah. Jalah! Cukup lah, cerai kat I. Apa? I tak nak dah. I tak nak dah duduk dalam rumah. Apa nanti Mak cakap kat I cerai kat you? I cerai kat I. Eh, nak merepek lah. Tak tahu apa-apa pun. You gay! I tak dapat I dengan isteri you tau. Ya, yeah, I tahu. Sebab tu I cakap tak ada apa-apa. Sampai hati you kan? You buat air macam ni. I tak apa-apa. Dahlah, I dah malas nak cakap dengan you. Eh, Rokia! Tunggulah! Rokia rasa Rokia dah tak boleh nak teruskan dah kahwin dan Rokia dengan Roy. Sebab Rokia dapat tahu dia gay. Rokia, ibu pun sebenarnya dah lama dah nak cakap ni. Ibu nak minta maaf sebab ibu pun baru tahu anak ibu gay. Apa Rokia patut buat bu? Sekarang ni, buat masa sekarang ni, Rokia kena banyakkan berdoa. Minta Allah kembalikan dia dekat pengenalan. Dulu hati Rokia ni bila tengok dia dekat dalam selimut dengan lelaki tak pakai seluar. Takpe, sekarang ni Rokia kena banyak-banyak bersabar, okey? Kerana ni biar ibu try bawa dia pergi jumpa ustaz. Mana tahu ustaz tu boleh lembutkan hati dia. Okey, terima kasih ibu. Tak apa. Sama Rokia. The following Thursday. Of course.
Betul juga ustaz cakap. Sampai bila aku nak terpesong macam ni? Takkan aku nak jadi macam kaum Nabi Lut. Aku kena minta maaf juga dengan istri aku. Dia pun selama ni tak pernah buat hal dengan aku. Okay. Abang. Bunga tu okey. Abang okey. Bunga favorite tu okey. Abang yang minta maaf sebab abang tahu selama ni akan salah. Abang terpesong daripada agama. Aku tak tahu nak cakap apa. Tapi abang janji abang cakap balik. Abang dah pilih dah semua nombor dia apa semua. Sumpah. Sumpah Rukia. No. Cuba abang tunjuk. Rukia tengok lah info abang. Dah tak ada apa-apa dah. Abang memang tak ada apa-apa. Abang dah buang dia daripada live abang. Kalau abang kata lagi sekali, Rukia memang tak nak maaf abang. Abang janji Rukia. Ini adalah peluang terakhir untuk abang. Dengarlah hatiku, hambamu yang lemah ini. Dua, tiga. Thank you.